coba bunyi enggak alarmnya? Oh, tadinya ini dong sasarannya. Iya, sasarannya sih itu dulu tuh pertama tuh. Pak Joko, iya. Tapi susah kali. Tuh, dia tuh nyoba tuh motornya. Nyoba punya Pak Joko. Alarmnya bunyi, tapi kita enggak dengar. Enggak dengar, gila tuh. Tuh kan, wih, mantul. Tuh dia buru-buru. Tuh, alarmnya bunyi padahal ya. Sudah bu. Ini makanya saya kan bisa tahu masuk ke. Kita pagi-pagi jam 6 kurang 10 menit apa ya kalau nggak salah. Biasa lewat dari Jalan Sawo. Lu kesini berhenti nih dari sini nih. Dari sini nih namanya ini Pak. Mungkin dari mungkin jam berapa mungkin orangnya udah lihat situasi dulu kali ya mungkin ya. Terus jam 6.10 nya terus lewat dari Kang Usman dari Jalan Sawo Pak. Situ tuh enggak berhenti di sini nih. Yang mencurinya itu dua orang naik motor kan. Terus yang satu turun. Yang satu nunggu motornya kan di sini nih. Di sini. Terus satu buka gembok. Ya satu buka gembok. Udah, tapi kan gembok kan dalam keadaan terkunci Pak. Kok herannya itu bisa buka gitu loh. Lantas buka gembok udah selesai. Gemboknya itu dikasih ke temen. Temennya yang mencuri itu. Terus ini mulai ngambil motor nih. Yang motor sebelah kan ada nih. Motor satunya yang motret Pak sebelah nih. Ngakal-ngakalin. Gak bisa-bisa, berapa sekitar 5 menit kali ya, gak bisa-bisa tuh. Akhirnya alih ke motor saya tuh, yang Scoopy. Terus gak lama dia bisa langsung Pak. Langsung jalan ke sana sama temennya udah. Jalan lewat Kak Usman. Terus gak lama nih, di sini nih samping. Setahun yang lalu samping, ngambil motor samping. Terus berapa, 2 bulan kalau gak salah, baru 2 bulan di sini lagi Pak. Di sini lagi. Orangnya kayaknya itu-itu juga. Soalnya badannya itu nggak juga dicuri gitu loh, badannya kurus, putih orangnya, itu ciri-cirinya begitu.